nih, tinggal belok kiri. Jauh banget sih tempatnya. Bagus lah sampai. Itu siapa, Ma? Itu Bimardi deh kayaknya. Penjaga rumah ini. La, ayo bangun sayang. Kita udah sampai. Selamat malam. Malam. Bimardi ya? Betul. Maaf ya, Bi. Kita sampainya kemalaman. Soalnya kita sempat nyasar. Tidak apa-apa. Mencari rumah ini memang susah. Silakan masuk. Oh iya, Bi. Tolong sekalian dibawain barang-barangnya ya. Ayo, sayang. Angel? Angel, ayo masuk. Ma, kan Roma gak bisa apa? Ngasih rumahnya di tengah kota gitu. Ini udah gak jelas di mana. Habis itu rumahnya tua lagi, serem. Ayo dong, saya gak boleh ngomong kayak gitu. Lagian rumahnya lumayan bagus kok. Lumayan apanya sih, Ma? Dari awal masuk aja hawanya udah gak enak. Tapi aku suka, Ma, gede rumahnya. Iya. Kamar saya ada di bawah. Kalau ibu perlu, panggil saya saja. Makasih ya, Bi. Yuk, sayang. Yuk. Kalisa? 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 Kalisa! Nggak lucu tau nggak? Iya lucu lah, lihat tuh muka kakak ketakutan gitu. Kamu nih bener-bener, iya. Kalisa! Belen banget sih tuh anak tuh. Bener itu anak. Baik banget. Thank you.
Kita sampai kapan sih harus tinggal di sini? Ya sampai bos mama suruh pindah. Ya kalau kayak gitu nggak fair dong, Ma. Teman-teman aku itu semua di Jakarta. Ya terus mau gimana lagi dong, sayang? Kan ini kerjaan mama. Yang mau pikirin kerjaan mama doang. Aku sama Karissa gimana, Ma? Buat mama, kalian itu nomor satu. Tapi yang saat ini mama lakukan, ini yang terbaik. Ngerti? Sama mama deh. Mama, mama jangan galak sama kakak. Enggak kok, sayang. Mama cuma ngejelasin aja tadi sama kakak. Yaudah, kamu terusin makannya ya. Iya, Ma. Non, gak apa-apa. Ya sudah. Silakan tidur lagi. Suka ngelamun. Jangan suka ngelamun. Jiwa yang lemah mudah dipengaruhi. Dipengaruhi apa sih? Roh-roh jahat di sekitar kamu. Mereka menunggu melihat jiwa-jiwa yang rapuh, yang mudah dikendalikan. Udah deh, kalau mama nanya, bilangnya saya mau jalan-jalan. Freak. Ma. Iya, sayang. Aku bosan. Kamu ajak kakak kamu main di sana. Ah, mama kayak nggak tahu kakak aja. Mana mau dia nemenin aku main. Aduh, mama lagi ribet nih. Ya udahlah, kamu main sendiri aja. Ayo, Ma. Kita main petak umpet. Mama cari aku yang main, ya, Ma, ya. Oke. Udah. Tapi inget ya, cuma satu kali main aja ya. Abis itu kamu main sendiri, oke? Okay? Iya. Ya udah, kamu cepetan sembunyi. Mama hitung. Asik, tapi mama jangan ngintip ya. Iya, oke. Sip. Tunggu, Ma. 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mama cari kamu ya. Clarissa, kamu di mana? Clarissa. Mama.
Mama tahu kamu di mana. Clarissa. Mama tahu kamu ngumpet di mana. Daerah rumah baru gue, pokoknya ini daerahnya antah berantah banget dan cuma tahu sih di mana, soalnya daerah terpencil gitu lah, nggak jelas pokoknya. Ada pohon tua yang creepy banget. Bibi, kamu kok aku tinggal seminggu udah jelek banget sih? Iyalah, Bi, gak ada kamu sih yang ngurusin, kan jadi kamu. Hai, Bra! Hai! Gila, gue kangen banget deh sama kalian semua. Bibi, kok sekarang jelek banget, tau gak sih? Gak ada yang ngurusin, liatnya ini bentuknya begini. Bi, kamu liat gak mereka berdua? Bikin pusing, tau. By the way, gue kangen banget deh sama kalian semua. Kita juga di sini kangen banget sama kamu, Bi. Apalagi aku. Angel, makan dulu. Bi, mama kamu manggil tuh. Ya udah sana makan dulu. Ah, nggak mau. Aku kan masih pengen video callan sama kalian. Nggak boleh gitu. Mendingan kamu makan dulu deh, sana pergi. Ya udah, makan dulu. Kita lanjut lagi ya. Nah, ntar kita lanjut lagi. Udah makan dulu sana. Bi, ya. Yaudah, dadah. Love you. Tehnya, Bu. Makasih ya, Bi. Kak, tau gak, Kak? Tadi aku bikin mama ketakutan gitu pas main petak umpet, Kak. Oh ya? Lucu tau, Kak. Mama sampai teriak kayak gitu. Lucu ya? Lucu banget. Nanti kalau sampai mamanya kena serangan jantung aja. Sorry, Ma. Kan aku cuma bercanda. Iya. Ya udah, kamu terusin makannya. Iya, iya. Ma. Mama tahu gak sih, Ma? Kalau di belakang rumah kita itu ada pohon tua yang serem banget. Pohon tua? Iya. Gak tahu deh. Mama kan belum sempat jalan-jalan ke belakang. Aku gak suka deh, Mas, sama tempat ini. Apalagi sama Bimarni. Gak boleh gitu. Lagian kenapa sih emangnya? Kayak ada yang aneh sama dia. Apalagi ya, Ma. Aku gak suka banget kalau dia lagi ngatin orang. Pasti tatapannya tuh kayak tajem. Terus kayak ada sesuatu gitu. Angel,
Bimarni itu emang kelihatannya aja serem, tapi orangnya baik kok. Lagian ya, kalau emang Bimari itu nggak baik, nggak mungkin dong dia kepake terus sama yang punya rumah ini, ya kan? Ayo dong dimakan dong sayang. Makan juga Angel. Tehnya, Bu. Kasih ya, Bi. Angel, Kla, Mama harap kalian gak marah ya sama Mama. Why? Mama harus pergi ke Surabaya beberapa hari. Iya, Mama tahu. Tapi kamu kan tahu, Angel, kalau Mama sebagai auditor perusahaan itu, kalau memang ada cabang perusahaan yang lagi bermasalah, ya Mama harus turun tangan lah. Dan Mama udah coba cari pengganti, tapi nggak ada. Terus, aku berdua sama Clarissa aja di sini? Iya, gimana ya? Enggak dong. Yang jelas, Mama udah nyiapin surprise buat kamu. Surprise? Karena dari sebelum kita pindah ke sini, Mama udah ngomong sama Rico dan teman-teman kamu untuk ngunjungin kamu di sini, dan mereka semua pada mau. Dan juga Mama udah beliin tiket kereta buat mereka. Mama serius? Mama serius? Serius? Tapi kan mereka gak ada yang bilang sih sama aku? Ya gak mungkin lah bilang. Kalau bilang namanya udah bukan surprise dong. Makasih. Iya sayang, sama-sama. Kasih ya Ma. Aku seneng banget deh. Iya, Mama tahu. Buat kalian memang gak mudah untuk pindah kemari, apalagi atas semua yang terjadi sama papa kalian. Makasih ya, Ma. Terus kejutan buat aku apa, Ma? Kak Angel terus, aku gak dikasih-kasih. Udah dong, jangan cemberut dong, sayang. Gimana kalau Mama beliin kamu baju baru? Baju princess, oke? Ya udah, tapi yang bagus ya, Ma. Iyalah, of course, yang bagus dong buat anak mama yang cantik. Kak, teman kakak mana? Kok nggak datang-datang? Gak tahu nih. Iya. Kayaknya itu deh, Kak. Iya. Udah kali pacarannya, jangan di sini, anak kecil. Gantian, bukannya gantian. Jadi sisi pluk semuanya. Fred, kangen. Kangen banget. Angel, gue tuh kangen banget tau sama lo. Asli deh, nih gue tuh stuck sama nih kunyuk berdua nih, apalagi nih. Kunyuk-kunyuk gini kan lu masih cinta sama gue kan ganteng tuh, Steph. Hey, Kak. Hai, Kak Steffi. Hai, kamu apa kabar? Kamu pasti kangen ya sama Kak Steffi, Kak. Iya dong. Fred, kok sepi amat nih rumah lu? Ngomong-ngomong, ada cewek nggak? Ya, kenalin ke gue dong. Apaan sih, kalaupun ada cewek juga nggak akan ada yang mau sama lo, Bobby. Bawain koper gue ya? Iya, nyonya. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau nggak gue suka sama lo, gue nggak bakal bawa koper. Good
gede juga nih rumahnya. Kaya, Pre. Lagi kok kalian pada nggak bilang sih sama gue kalau kalian pada mau kesini? Ini juga, kenapa nggak bilang sama aku mau kesini, nyebelin banget? Iya, namanya juga surprise. Masa aku bilang sih sama kamu? Oh iya? Mama kamu mana? Kerja. Tapi titip salam sih buat kalian semua. Kak. Apa sih, Klah? Aku ikutan ya, Kak. Apaan sih anak kecil kamu main sama orang gede? Mas Raff, Ewi. Ayo, Bob. Kita main berduaan lagi deh. Teddy, kamu bosen gak sih? Kakak jahat sih. Gak ngajak kita main bareng-bareng. Kita keliling-keliling lagi yuk. Lihat tuh, rumah aku gede kan? Bi. Jadi, kita keliling-keliling rumah ini lagi yuk. Aku penasaran. Kak Angel? Kak Angel? Aku tahu, pasti kakak menakutin aku. Aku gak takut tuh. Lo gak makan, Bob? Ini kok cekin aja. Silakan dimakan. Iya, Bi, makasih. Jel, itu pembantu lo kenapa creepy banget sih? Gue juga gak suka banget sama dia. Lo lihat gak sih? Mukanya kayak mencurigakan gitu. Jadi kita di mana? Itu di mana tadi? Tadi ini apa? Bagus juga ya. Bawa ah, buat mainan. Ayo tadi. Kak, apa lagi sih, Klah? Lihat deh, Kak. Anjrit, itu kan penuhinya. Kamu dapetin dari mana, Klah? Aku dapat dari gudang ujung sana. Sini, sini. Anak kecil kok megang-megang kayak ginian sih, gak boleh. Tapi ini serius sama warna hijau. Sini, sini, sini. Gue pengen liat. Ini beneran. Warna hijau. Bob, coba sini gue liat. Pren, dulu pemilik rumah di sini siapa sih? Kok ada papan warna hijau gini? Ini jangan tanya gue. Gue juga gak tahu siapa yang tinggal di sini. Pren, gimana kalau kita main pemain uja ini? Gila kan lo, Bob? Tapi seru juga sih kalau dimainin. Siapa tahu kan, gue bisa nanya jodoh, terus bisa request setan cowok. Tolong deh. Menurut gue kita jangan main itu deh. Mendingan kita gak usah macam-macam sama hal kayak gituan. Iya, gue setuju tuh. Kenapa sih? Main aja kali. Gue mau nanya jodoh nih. Yalah, Steph, Steph. Tunggu deh. Kalian semua serius mau main uja? Serius? Kok? Serius kan? Ayo.
Pop. Matiin lampu kali biar seru. Oke, DPN. Ini kan masih jam 7 malam. Emangnya setannya bisa datang gitu? Ya bisa lah, Pren. Justru jam segini mereka masih free. Belum berangkat dugem. Pren, gue boleh request setan cewek gak? Bob, lu kira ini tempat karaoke emangnya, ha? Lu pake request-request segala? Tahu. Kak. Karisa. Mau ngapain lagi kamu sini? Ikutan, Kak. Kakak udah bilang, Kla, ini bukan mainan untuk anak kecil. Kakak pelit. Kakak pelit. Yaudah, yuk buruan yuk. Sini, gini tangannya nih. Eh, Bren, jarinya harus ditempel gini. Iya, bawel. Udah ikutin aja sih, ayo buruan. Terus ini ngomong siapa? Lu aja. Enggak, lu aja. Pren, gua aja ya? Enggak ada. Gua aja ya. Gua sih pengen request setan cowok gitu. Yang ganteng. Setan-setan deh. Ya. Kami memanggil arwah untuk datang kemari berbicara kepada kami. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Kami memanggil arwah datang ke sini bicara kepada kami. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi kok gak gerak ya? Iya, Pren. Kok gak gerak ya? Oh, salah kali ngomongnya. Ya emang mau ngomong apa lagi coba? Woi! Ini beneran. Hapus, Pren! Tuh, ini bukan kerjaan salah satu dari kalian, kan? Bukan gua juga! Yaudah. Halo, apa kamu masih di situ? Wow. Kamu arwah perempuan atau laki-laki? Kok begini? Ini kenapa, Pren? Coba tanya yang lain aja. Kenapa kau masih di sini? Apa ada urusan yang belum selesai? Iya. Urusan apa? Apa ada yang mau kamu sampaikan? Apa? A K U L A P A R. Lu lapar. Oh, jadi lo dari tadi yang nakut-nakutin kita? Basi lo! Nggak lucu tau nggak? Maaf, Pren. Maaf ya. Kita coba lagi yuk. Ini nyokap gue udah balik deh. Mendingan kita mainnya besok aja ya. Tak kalau nyokap gue tahu bisa lebih ribet dari ini tau nggak? Ya udah yuk. Yaudah. Tolong nyalain lampu. Kenapa sih, Pren? Jangan diminum. Kau juga nggak usah minum. Kenapa, Pren? Apaan sih? Gue mau minum. Kenapa sih lo? Hai. Hai, Tante. Udah pada makan kalian semua? Udah dong, Tante. Bobby? Tumben gak nambah? Iya, Tante. Ini yang ketiga kalinya, Tante. Enak, Tante. Ya udah, Tante udah siapin ruangan tidur buat kalian semua. Untuk Bobby sama Rico, kalian tidur di ruang tamu ya, di sofa? Iya, Tante. Steffi, kamu bobonya sama Angel aja ya. Oke, Tante. Tante mau istirahat dulu ya. Tante capek. Iya. Ya. Good night, Mom. Bye, Tante. Good night.
Jadi lu gak bisa berduaan mati angin, Pit. Bok, diam lo, Bok. Berisik, bawel, tau gak? Bok, kalau nyokapnya denger gimana coba? Iya, iya, makan lagi, makan. Iya, gue makan. Njel, lo tau gak sih? Ada yang ngedeketin gue, woy, akhirnya. Siapa? Miko! Miko? Miko yang ganteng banget itu? Iya, woy! Kok bisa sih deketin sama dia? Dia kan ganteng banget. Emang, makanya gue seneng banget. Gila, lo pake jurus apaan deketin sama dia? Ada deh. Gila. Gue tuh kayak seneng banget gitu. Ketajaman deh. Ya, sorry. Itu enggak apa kok. Yaudah. Obat. Luar. Obat, ya. Bob. Lu geser kayak dikit ah. Gimana sih? Lu kan gendut tau enggak? Ya, mau geser kemana lagi sih, Pren? Ah, udah gue di sini aja. Ya lagian lu gimana sih? Tidur pakai berdua gini di sofa kecil lagi. No, di situ tuh ada sofa satu lagi. Eh, Pren. Gua tuh takut, Pren. Enggak, enggak mau ah. Aduh, Pren, sakit kampret. Lu mampus kan lu jatuh jadinya. Kalau lu mau lega tidurnya nih, lu tidur belakang sono sama pembantu si Angel. Ini bantal gua. Mi. Mi. Hey. Hey. Bi. Kamu ngapain? Bi, sini deh ikut aku. Yuk. Kemana? Udah ikut aja yuk. Bi, kamu tau gak? Aku ini kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu. Kalau gitu, apa aku pindah aja ya ke sini? Udah, mau pindah ke sini? Mau gak diakuin anak lagi sama papa kamu? Iya. Gila deh. Bi, aku gak tau bisa apa enggak kalau aku long distance gini sama kamu. Aku cuma 2 jam dari Jakarta. Tapi kan tetap aja dong, Bi. Gupus banget sih. Makasih ya udah datang ke sini. Iya, Bi, sama-sama. Kenapa sih? Kok tiba-tiba dilepas gitu? Enggak kok, Bi, enggak apa-apa. Tadi aku kayak lihat ada orang gitu lewat di sana. Apa sih? Orang ada siapa-siapa di sini? Ya udah kita masuk aja yuk. Nanti mama lihat juga nggak enak kan? Tapi mama pulangnya jangan lama-lama ya, Ma. Iya sayang. Lagian kan ada kakak kamu tuh yang jagain kamu. Angel, awas loh. Kamu jangan galak-galak ya sama Clarissa. Iya, Ma. Tenang aja. Ya kan, Clar? Udah, Tante. Tenang aja. Ada Steffi kok. Bi, titip anak-anak ya, Bi. Saya lusa udah pulang kok. Baik, Bu. Ya udah. Udah sayang. Bye, sayang. Bye. Dadah, Mama. Hati-hati ya. Dadah. Siap, Bro. Waktunya apa kita sekarang? Kita party di kolam renang ya. Ganti baju dulu, kan? Siap, pasti. Thank you.
malam ini kita coba lagi yuk. Coba apa lagi, Bob? Kita coba ke Wanoeja lah. Ya, Ren. Ah, udahlah. Buat apaan juga kita coba? Kemarin juga enggak ada fungsinya kok. Ya kan kemarin kita salah. Lagi pula si Stevi sih yang manggil. Ih, kok jadi gue sih? Ya lu, kecentilan. Biasa aja. Udahlah, menurutan gue sih ya. Mending kita gak usah macam-macam sama hal kayak gituan. Gue setuju tuh. Yalah, Pren. Lu semua pada pengecut ya. Lagi pula kalau kita berhasil, kita bisa nanya. Lulus ujian universitas gak? Dan lu, Stef, bisa nanya. Lu dapet jodoh gak? Lu mau jadi jomblo akut sampai tua, ha? Duh, gak deh. Saran gue mending gak usah deh. Ngapain sih? Gak ada gunanya juga. Eh, tapi gue juga penasaran sih. Soalnya waktu itu temen gue cerita, dia pernah nyoba. Terus bisa, berhasil. Ren, gue mulai ya. Lo yang ngomong? Yoi. Bener ya? Oke. Kami mengundang arwah yang ada di rumah ini. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kami mengundang arwah yang baik ada di rumah ini untuk berbicara kepada kami. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Mampus, Brent! Hei, itu kok! Yang di lemari kok! Clarissa, kamu ngapain di sana? Clarissa! Oh, kamu tuh. Sini sini. Sorry, Kak. Kamu ngapain sih di lemari? Kalau aku pengen ikutan, Kak. Kemarin aku enggak ikutan. Ya tapi buat berapa kali Kakak bilang sama kamu, ini bukan main buat anak kecil. Tapi kan aku enggak mau sendirian di luar, Kak. Udah. Enggak apa-apa, dia di kamar. Clarissa, tapi kamu duduknya di ujung sana ya. Iya, Kak. Tapi Clarissa, kamu janji ya gak ganggu? Iya. Yaudah gini aja. Lo kemarin main gak berhasil juga kan? Gara-gara lo kecentilan, banyak tugasnya. Mau cowok. Ini yang satu main kayak kita lagi ada di stasiun kereta api. Ingin gue aja deh yang ngomong biar bener. Ayo tangan deh. Kami memanggil arwah yang ada di rumah ini. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Kami memanggil arwah yang ada di rumah ini, bicara kepada kami, bicara kepada kami, bicara kepada kami. Lo ya? Sumpah! Enggak! Bukan gue! Gue juga bukan. Bukan gue! Apa kau penghuni rumah ini? Kamu perempuan? Kamu tinggal di rumah ini udah lama? Kalau boleh tahu, kamu meninggalnya kenapa? D-I-B-U-N-U-H Dibunuh siapa? M-E-R-E-K-A. Mereka. Siapa mereka? Kok begini sih? Kamu kenapa lagi? Udah deh gini aja, kayaknya mendingan kita simpan aja papan ini. Gimana, Bi? Yaudah deh, Bob, lo taruh di bawah kasur gue aja ya. Sekalian nyalain lampunya ya. Udah, yuk pergi, yuk. Oke deh, Pren. Clarissa, kita keluar dari sini.
Ya Elanje, lu pikirin amat sih. Nah, itu cuma kebetulan doang, ya enggak, Step? Tahu nih, mending lu makan jagung, Bob, enak. Bob, lu laga lu seberani. Udah tahu lu paling penakut di sini. Dasar. Ih, gua enggak takut. Tuh kan, lihat. Jagung lu sampai kebakar gitu lagi. Iya. Udah makan lu. Enggak panas, buat lagi deh, buat lagi. Kok mati ya? Mati juga lampunya. Apa sih ini? Aku penasaran. Kenapa sih? Apaan sih? Kok jadi merinding gini sih, Bren? Nih malam, kayaknya gue harus doa dulu deh sebelum gue tidur. Doa apaan? Emangnya lo paham doa-doa? Doa apa aja, Ke? Yang penting tuh setan gak mampir di hidup gue dan nguber-nguber gue. Apaan sih, Bob? Bercandanya gak lucu tau. Iya, yeah, Bob. Lagian, udah. Gue yakin kok gak ada apa-apa. Percaya sama gue. Ya harusnya kita ngalamin Papa Nawija itu. Jel, Step. Lo lihat deh. Tuh rumah. Dulu, penghuninya tuh dibunuh semuanya. Gue takut. Bob. Lu jangan jadi muka gue gitu dong. Maaf. Maksud banget sih lu. Iya. Udah deh. Gak lucu tau gak sih bercanda kayak gitu. Gue ngantuk, gue mau tidur. Steph, lo mau tidur gak? Gue juga ngantuk sih. Tidur yuk. Tunggu. Itu suara apaan sih? Gak tahu. Udah yuk. Jangan-jangan dia kalau malam jadi dukun lagi. Apaan sih lo? Jangan. Cepet aja yuk. Sama aku kepo. Udah. Si Bob ngagetin gua kayak gitu? Hah? Gua cuma manggil lu doang. Dasar lo gendut kebiasaan. Untung gua enggak jantungan. Kenapa lu tidur kayak gitu, Pren? Wei. Pren. Gembel di perut gua ini. Sakit banget. Oh, my God.
perasaan gue kok gak enak ya. Aduh. Itu kan tester roti. Itu blender nyala. Dudukan blender nyala sendiri. Aduh. Aduh, ini siapa lagi yang di belakang? Aduh, numpang-numpang sama anak patung mau lewat. Ini kosong. Bi Marni. Ada apa? Bobby tadi haus, Bi. Bobby mau lanjut tidur dulu ya, Bi. Steph, mau ngapain sih? Berisik kah? Steph, ayo dong mau tidur nih. Steph, tunggu. Kamu di pasar mau beli apa? Pokoknya hari ini kita harus belanja banyak banget. Dan lo semua harus masakin gue makanan. Bi, kamu gak sakit kan? Jel, lo kenapa sih Jel? Angel. Kamu kenapa sih, Bi? Kok nggak biasanya kamu kayak gini sama aku? Coba deh cerita, ada yang kamu mau omongin nggak sama aku? Aku bakal dengerin kok. Brenda, no. No, Brenda, no. Brenda. Brenda, hey. No, hey. Ih, Anjir kenapa sih bisa deketin Angel gitu, Sister? Kayaknya galak deh. Brenda, hey. No. Brenda, hey. No, hey. Kok anjingnya malah kabur sih ngeliat Angel? Udah, ayo gak apa-apa kok. Angel, lo gak apa-apa? Angel, lo tuh kenapa sih? Gak apa-apa. Ayo makan yuk. Nanti. Angel, ini badan lo kenapa? Betul. Kok memar begini sih? Capean kali. Gue duluan ya. Ngapain sih? Guys, kayaknya setan yang waktu itu kita panggil belum pergi deh. Kok
kalau nggak mungkin si Angel aneh kayak gitu. Begitu ya, Pren. Gue ngerasain ada yang aneh deh, Pren. Gue juga. Kok, lo ngerasa digangguin nggak? Iya sih, Bob. Tuh kan. Lagi lo ngerasa nggak sih? Pembantu Angel itu aneh banget, Woy. Masa ya waktu itu malam-malam, gue sama Angel ngelewatin kamarnya. Dia tuh kayak lagi baca-baca doa aneh gitu. Terus tadi sore gue ngeliatin dia lagi nabur-nabur garam depan rumah. Ngapain coba? Jangan-jangan dia dukun lagi. Friend, gue takut, Friend. Terus kita harus gimana, Friend? Kalau menurut gue sih ya, kita ikut aja si Angel. Terus kita baca-bacain doa-doa. Apaan sih lu, Steph? Kasian lah. Ya, terus gimana? Gimana dong ya? Bi, kenapa? Nggak apa-apa. Awas aja. Ngantuk. Gue tidur duluan ya. Steph, lo ikut? Iya. Ntar gue nyusul. Lo lihat tuh, aneh banget kan, kenapa sih tuh orang? Mampus lu, Steph, lo kan tidur bareng dia, Steph. Gue tidur sama Clarissa aja deh. Mending gue kamar Clarissa ya. Bren, berarti kita tidur pelukan lagi ya, Bren ya. Gue takut, Bren. Bob, lu apaan sih, Bob? Oh, enggak. Pokoknya hari ini lu tidur sendiri. Iya, dia pergi. Iya, gue takut. Clarissa? Clarissa? Kamu ngapain? Clara? Clara? Hey, Clarissa? Clara? Clarissa? Hey, kamu ngapain sih? Ya ampun, kamu tidur sambil jalan ya. Ayo balik lagi kasurnya, tidur yuk.
Brenda, satu, Brenda. Dua. Eh, kok pintunya kebuka sendiri? Ya, Fariza, Fariza. Iya, sayang, kakak tahu. Kak, ayo kak, kita pergi dari sini. Sekarang kita harus pergi dari sini. Coba panggil aja. Ayo, ayo, ayo. Bi, Bi. Kak, Angel. Bi, sekarang kita harus keluar dari rumah ini, Bi. Ayo, Bi. Angel, ya, Bi. Angel, ayo kita harus pergi dari rumah ini sekarang juga. Angel, ayo cepetan. Kak, Angel, kenapa, kak? Kak, kenapa, kak? Iya, Bi. Ayo, Bi. Kak. Bi. Kalian gak akan terima. Bren, itu bukan Angel, Bren. Ayo kita cabut, Bren. Ayo, tapi Bi, Bi, ayo, Bi. Bi, Bren, Bi, ayo, Bi. Ayo, Bren, Bi. Bi. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Angel, Bi. Ada apa dengan Angel? Apa yang Bibi lakuin ke Angel? Apa maksud kamu? Aku lihat sendiri ya, Bi. Bibi nabur-nabur garam, terus itu alasan di kamar Bibi apa? Alas sihir kan? Bibi sengaja ngelakuin ini ke Angel, iya? Hah? Maksud apa sih, Step? Kalian sendiri yang telah membuka pintu neraka. Kalian sendiri yang telah memanggil arwah jahat kembali ke rumah ini. Papan Wijaya itu sebetulnya tidak boleh dipermainkan dengan sembarangan. Jadi Bimari tahu tentang Papan Wijaya itu? Saya sudah menjaga rumah ini berpuluh-puluh tahun agar arwah Tatia tidak kembali ke rumah ini. Tetapi kalianlah yang telah mengembalikan arwah jahat itu kembali ke rumah ini. Garam yang saya taburkan itu adalah untuk menjaga rumah ini, melindungi rumah ini. Tapi rupanya arwah Tatia telah menguasai Angel. Bi, tapi Bimari bisa selamatin Angel kan, Bi? Bisa kan, Bi? Tolongin, Bi. Semoga tidak terlambat. Bi, kejar, Bi! Loh, Angel mana? Loh, Angel mana? Angel! Bren, Angel mana, Bren? Angel dimana? Angel! Cepat, suruh Ibu Rati pulang segera. Dan kalian, cari tali. Kalian, yuk, yuk. Cepat, Tante, ada apa ini? Ma, Kla, kamu kenapa? Sesuatu telah terjadi ketika ibu pergi. Anak-anak ini, mereka telah memainkan permainan yang sangat berbahaya sehingga Angel jadi korban. Mainan? Permainan apa sih? Wijak. Permainan telah melepaskan roh penyihir jahat yang dahulu digantung di belakang rumah ini dan dibakar oleh warga. Apa? Wijah? Ini salah, Klama. Kla yang mau bawa Wijah itu ke kakak. Maafin Kla ya, Ma. Sekarang dia masuk ke dalam tubuh Angel untuk lahir kembali. Saya akan coba bantu Angel, tapi ibu juga harus bantu saya. Iya, Bimari. Piko, Steffi, Bobby, lebih baik sekarang kalian pulang ke Jakarta. Tante, kalau apa yang dikatakan
perempuan nama Bimari itu benar, berarti kalian semua dalam keadaan berbahaya dan Tante gak mau kalian semua ada di sini. Ngerti? Tante, maafin kita, Tante. Kita udah salah. Harusnya kita itu gak main papan Oja itu, Tante. Tapi... Kita gak akan tahu kejadiannya bakal kayak gini. Maafin Bobby, Tante. Bobby juga salah, Tante. Udah, ini bukan waktunya untuk main salah-salahan. Sekarang kalian semua pergi. Mereka semua boleh pergi, Tante. Tapi aku gak akan kemana-mana. Rico! Tante, please, Tante. Aku gak bisa ninggalin Angel di saat kayak gini, Tante. Bimarni, Angel di mana sekarang? Di kamar. Angel? Angel? Mama. Ini Mama, sayang. Ini Mama. Ini Mama. Mama mau lepasin. Mama lepasin sebentar ya, sayang. Jangan! Jangan lepaskan! Kenapa? Kenapa, Bimarni? Anak saya sakit aja, harus lepasin ikutannya, Bimarni. Dia bukan anak ibu lagi. Gak kuat lagi di rumah ini, gue takut. Lo yakin lo gak apa-apa? Gue yakin kok, Steph, gue gak apa-apa. Yaudah, mendingan kalian balik nih, cepetan. Ya udah lo jaga diri ya, jagain Angel, kabarin kalau ada apa-apa. Iya, Bob, ya. Ayo, cepetan. Saya sudah bilang, dia bukan Angel lagi. Tapi saya akan mencoba mengembalikan Angel kembali. Kenapa Angel bisa mikir begini? Aduh, percayaan ini membuat Angel menjadi pemurung. Jiwa yang lemah, mudah dirasuki. Jangan biarkan roh penyihir jahat itu menguasai jiwa Angel. Karena ketika Angel mati, dia akan mengambil tubuh Angel. Bob, lo yakin? Gak apa-apa kita pergi? Gue gak mau lagi tinggal di rumah itu lagi. Takut, serem, Sam. Angel sama Rico gimana? Kasian mereka. Lu mau mati apa di sini, ha? Lu tau kan Angel seperti apa? Ibu juga takut sih, tapi gimana? Angkat! Kita mulai sekarang. Tugas kalian. Tahan dia, jangan sampai bergerak. Clarissa, tunggu sana. Ingat, apapun yang dia katakan, jangan hiraukan. Dan satu lagi, jangan pernah menatap matanya. Iya, Bi. Iya, Bi. Tak menata, tutak kita matika. Tia, saya tahu kamu di sini. Keluar dari tubuh anak itu. Aku tidak akan mengembalikan tubuh anak ini. Dia milikku, dia milikku. Bimani, Bimani, apa yang terjadi, Bimani? Tunggu. Kembalikan tubuh anak itu. Dia bukan milikmu. Ha ha ha!
Angel, kamu gak usah takut ya. Pasti kamu akan sembuh. Mama, aku kenapa? Kamu ikut mama ya, sayang? Mama, aku kenapa? Angel? Mama, aku kenapa? Angel! 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 Tante. Ya, Kak.
Kamu udah siap, sayang? Siap, Ma. Lah, barang-barang nggak ada yang ketinggalan, kan? Nggak ada, Ma. Kalau gitu, sekarang berarti kita pindah ke Jakarta. Kamu udah aman, sayang.